Hai guysku, terima kasih udah mampir ke channel saya, Denisa Oktaria. Jangan lupa untuk selalu like, komen, dan subscribe ya, karena subscribe itu tidak dipungut biaya guysku. Check it out. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya, Denisa Oktaria Channel. Halo guysku, kali ini aku akan ajarin kalian cara membuat seblak enak, higienis, dan pastinya murah meriah guysku. Buat kalian yang mau bikin usaha makanan atau kuliner yang lagi hits saat ini dan gak tahu bagaimana caranya, bisa simak ke saya ya guysku. Dengan modal yang pastinya murah dan mendapatkan hasil yang begitu memuaskan guysku. Seblak itu rata-rata kalau di tempat saya harganya 10.000. Dan hari ini saya membuat seblak dengan modal 30.000 tapi sudah mendapatkan seblak 10 porsi. Jadi buat kalian yang mau usaha dengan modal minim dan untungnya bisa separuh harga, kalian bisa jualan seblak guysku. Karena dengan modal 30.000 kalian bisa menghasilkan uang 100.000, jadi untungnya bisa separuh persen guysku. Ayo simak videonya seperti apa guysku cara membuat seblak enak, higienis, dan pastinya murah meriah guysku. Check it out. Guysku, seblak mobilnya dari saya, Denisa atau Mbok T guysku. Seblak mobil ada makaroninya, ada pentolnya, ada kerupuk seblaknya juga, ada telurnya, mantul guysku, mobil guysku, pedes, mobil. Guysku, kali ini saya akan ajarin kalian guysku untuk memasak membuat seblak kuah pedas guysku. Ini dia ya guysku bahan-bahannya guysku. Dan pastinya bon cabe level 30 guysku, bikin mobil. Ini dia ya guysku, yang pertama kita siapkan cabe rawit, cabe merah, sosis, dan daun bawang, kerupuk seblak yang sudah direbus, bawang putih, bawang merah, telur 2 biji, bon cabe level 30, masako ayam, ladaku, makaroni, dan pastinya pentol guysku. Seperti apa nanti rasanya? Ini guysku, pedesnya pasti minta ampun guysku. Ini saya praktek dalam besar ya guysku. Jadi nanti buat kalian juga di rumah yang pengen buka usaha seblak bisa simak saya ini ya guysku, yang pastinya nanti hasilnya banyak guysku. Yuk simak, check it out. Guysku, nanti yang pertama saya akan blender ini cabe rawit, cabe merah, dan bawang brambang. Tadi juga ada kencur guysku, sebenarnya kencurnya sedikit aja, di blender jadi satu ya guysku. Yuk simak video saya masak memasak seblak. Kita haluskan bumbu-bumbunya ya, kita blender satu persatu. Ini bawang, brambang, kencur, lombok besar, lombok kecil, kita masukkan ke dalam blender ya guysku. Jangan lupa kasih air sedikit biar blendernya nggak gampang rusak. Kita masukkan bumbu-bumbu. Lanjut blender guysku. Oke guysku, yang pertama-tama kita panaskan minyaknya. Setelah kita panaskan minyak, kita masukkan telurnya ya guysku. Panaskan. Kita masukkan telur. Ini bukan digoreng, ini diorak-arik seperti ini guysku. Ini masak besar. Diorak-arik seperti ini ya. Habis itu kita masukkan bumbunya. Ini saya masak untuk 10 porsi guysku. Bumbunya turah guysku. Seperti ini. Bumbunya tadi saya masak untuk 10 porsi.
Kita aduk-aduk ya, guys, yuk. Kita masukkan pentol. Digongso seperti ini. Habis itu kita masukkan sosis dan hijau-hijaunya, guys, yuk. Habis itu kita masukkan kerupuk sebelahnya juga. Habis itu kita masukkan makaroni juga, guys, yuk. Aduk-aduk, guys, yuk. Jangan lupa kita tambahin airnya, guys, yuk. Nah, ini, guys, yuk, sebelahnya mudah banget kan. Ini, guys, yuk, bisa dimakan 10 orang loh. Ini ya, guys, yuk. Yeay, ini dia, guys, sebelahku. 1, 2. Ini bisa dimakan 10 orang. Modalnya cuma 20.000. Bisa dimakan 10 orang, guys, yuk. Ini dia sebelahnya udah mateng ya, guysku. Ayo diicipin. Tadi yang masak saya, jadi saya harus bertanggung jawab untuk mencicipi seblak pedes ini, guysku. Mobil pastinya, guysku, buat kalian yang lagi pusing, demam, influenza, cocok banget, guysku, makan seblak ini. Karena kalau namanya flu atau apa atau nggak enak badan, bisa makan yang pedes-pedes itu bisa apa itu, guysku, bisa sembuh. Ini dia ya, guysku, seblaknya tadi. Mobile, guysku. Ini ada pentolnya, guysku. Kita cicipin ya, guysku. Rasanya seperti apa? Ini pentolnya, guysku. Bismillahirrahmanirrahim. Ini ada kerupuk sebelahnya juga. Ini ada telurnya juga, ada makaroninya. Banyak banget pokoknya. Porsinya ini tadi itu modalnya cuma 25.000, guysku. Tapi bisa untuk 10 porsi, guysku. Jadi 10 porsi itu misal kalian jual seharga 10.000, kan udah dapat 100.000, guysku. Jadi modal 25.000, kalian jual 10.000 per porsi, maka kalian bisa untung 75.000, guysku. Lumayan kan? Ayo buat kalian yang bingung usaha, bisa usaha sebelah ini, untungnya lumayan, guysku. Ayo kita cicipin ya sosisnya ini. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Antul, guysku. Pedes. Ini apa ini? Pentol. Bismillahirrahmanirrahim. Pentolnya kita titipin, guysku. Pedes, guysku. Kerupuk sebelahnya. Kerupuk sebelahnya juga kita titipin ya, guysku. Tadi ini saya masak beneran, saya masak, saya coba. Satu wajan atau satu wadah itu bisa berapa porsi gitu, guys. Ini kerupuknya, kita coba kerupuk sebelahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Lumer, guysku. Kerupuk sebelahnya lumer. Ini loh, guys.